kembali lagi ada Rosin, dan kali ini Firman. Kembali lagi ada Jidan, angkat lagi tangguh. Kembali saudara OJ, angkat lagi. Kali ini saudara angkat lagi dong. Siapa dia nampaknya saudara Jidan. Ada Dono, angkat lagi Hasan. Sudah lakukan ada kembali Bargo dan Jidan kali ini. Lost block kembali lagi Hasan. Rasif Ayid, angkat Jidan kembali lagi masih. Pelang angkat lagi Hasan. Jepret. Oh luar biasa kembali lagi Prabete. Kembali lagi jepret. Luar biasa Soda. Tiga. Wow. Oh luar biasa kembali lagi. Ayo. Doni yang luar biasa saudara Dono dan luar biasa dan luar biasa Argon kembali lagi cukup baik tadi Jidan melakukan tipuan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mari kita saksikan untuk babak semifinal kedua mempertemukan antara putra NR dan juga putra Januar dan putra NR. Kali ini menggunakan jersey berwarna putih dengan variasi merah, sementara tim dari putra Januar menggunakan jersey berwarna hijau tua dengan variasi kuning. Dan nampak saudara Oji dari putra NR akan melakukan shot. Timang-timang melakukan sudah dengan baik saudara. Angkat tadi Firnan kepada negara Hasan. Wah luar biasa tadi TW berhasil memindahkan poin pertama menjadi 1-0. Kali ini ada Koyim yang akan bersiap-siap. Rosin maksud saya, Rosin timang-timang Rosin lakukan sudah dengan baik tadi. Resip yang gecol tadi saudara Jidan. Kembali poin kedua menjadi 2-0 saudara-saudara. Masih ada Rosin yang ada di sana nomor punggung 5 tengah bersiap-siap. Timang-timang kepada siapa dia akan berikan Rosin. Rosin lakukan dengan baik Rosin. Angkat Jidan kembali OJ dorong saja. Masih ada di sana saudara Hasan kembali lagi dorong lagi jebret. Namun masih ada Dono kembali lagi ada Rosin. Dan kali ini Firnan bermain cukup baik saudara. Bermain di babak semifinal untuk malam hari ini. Di mana di pertandingan babak penyisihan Firnan di bangku cadangan dan kali ini bermain cukup luar biasa mendapatkan ice tadi 2 kali void untuk tim dari Putra Januar menjadi 3-0. Ya masih ada Rosin lakukan Rosin dengan baik saudara. Kembali lagi Jidan angkat tanggung tadi gecol kembali lagi dengan Firnan dorong jebret. Luar biasa tadi ada TB kembali lagi TB berapa kali melakukan sebuah smash 2 kali. Lagi-lagi poin menjadi 4-0 saudara-saudara. Kembali Putra Januar melalui pemain mereka. Siapa dia? Ada Rosin lakukan sudah baik. Kembali lagi ada Jidan angkat lagi tangguh. Masuk sepertinya. Wah, hakim garis mengatakan bola masuk saudara. Kembali lagi satu gebukan yang cukup keras tadi lakukan Denny Yopi. Berhasil kembali menambahkan angka perdana menjadi 1-4. Kali ini ada Bargun gagal tadi melakukan shot berpindah kembali menjadi 5-1 saudara-saudara. 5-1 kali ini ada Toeng yang bersiap-siap nomor punggung 10. Timang-timang Toeng lakukan di pojok sana angka tadi Bargun kembali lagi di OJ. Denny Yopi tidak sebagus bermain di babak sebelumnya saudara. Belum satupun poin yang didapatkan Denny Yopi. Kembali lagi masih ada Toeng lakukan dengan baik. Toeng angkat tadi Bargun kembali dari OJ. Lagi-lagi Toeng angkat lagi dan akhirnya kembali lagi saudara Firnan. Firnan luar biasa bermain cukup apik di set yang pertama ini. Angka kembali berubah menjadi 7-1 time off. Berada di pertahanan para pemain dari tim Putra Januar. Toeng sudah lakukan dengan baik. Toeng dibiarkan saja tadi Fajar. Satu pengamatan yang tidak baik tadi dilakukan Fajar. Bola jatuh di dada pertahanan dan kembali tambah poin menjadi 8-1. Masih ada Toeng lakukan. Toeng lakukan angkat Fajar kembali saudara OJ angkat lagi. Kali ini saudara Aang Petir memindahkan kembali bola menjadi berubah angka 2-8. Terlihat di sana di pojok sana masih ada Aang Petir bersiap-siap untuk melakukan shot. Timang-timang Aang Petir baik sekali serbnya. Angkat dari Firnan kepada lagi Hasan. Back spike. Nampaknya TB tidak berhasil melewati net. Kembali lagi poin 1-1. Saudara menjadi 3-8. Masih di sana ada Aang Petir. Aang Petir lakukan. Angkat dari Rosin. Lagi-lagi dorongan. Cukup baik dari saudara Said.
kembali berpindah lagi menjadi 93 pemirsa. 93 masih ada TB Simat Tupang. Nomor punggung 8 bersiap-siap di sana, di pojok sana akan lakukan serve. Lakukan dengan baik Jansen. Oh, hampir lucky ball tadi. Nampaknya sudah menyentuh lantai dan kembali poin lagi sudah menjadi 9-3, 10-3 maksud saya. Masih ada TB 7 angka mereka tinggalkan. TB lakukan TB cukup keras, Pajar angkat lagi dengan siapa dia nampaknya saudara Jidan. Kembali lagi Jidan berhasil menukik tadi spesial 4-10. Masih di sana ada Deni Yopi timbang lakukan lepaskan sudah Deni Yopi terima tadi ada Dono angkat lagi Hasan. Oh, Firnan membabi buta pemirsa, satu spesial yang begitu cantik tadi berhasil memindahkan angka kembali menjadi 11-4 dan kali ini Firnan sendiri akan lakukan serve. Lakukan Firnan angkat tadi ada Jidan kembali lagi ada siapa dia kan nampaknya Bargun menginjak dari setengah poin kembali saudara-saudara menjadi 12-4 dan nampak para pendukung dari Putra Januar terus berteriak di pojok sana mendukung timnya saudara. Kembali lagi ada Firna lakukan serve, sudah lakukan ada kembali Bargo dan Jidan kali ini lost block saudara. Rosin tadi gagal melakukan blocking berpindah kembali menjadi 5-12. Jidan ancang-ancang kembali bersiap-siap lepaskan cintamu Jidan angkat lagi Dono kembali lagi Hasan Rasin kembali menjadi sang gladiator kembali mendapatkan angka menjadi 13-5. Masih ada Sayid timbang di pojok sana. Sayid kepada siapa dia akan berikan. Sayid lakukan Sayid cukup baik dari Sayid angka Jidan kembali lagi masih cukup pelan tadi saudara Ojoy melakukan placing dan kembali lagi angka lagi berubah menjadi 7-13 pemirsa. Lampu blitz saudara-saudara kembali masih kita saksikan 1-2-3 di pojok sudah berdiri ada Ojoy angkat lagi Dono resipnya kurang sempurna tadi kepada Firnan angkat lagi Dono masih bisa diselamatkan lagi Oji hei ada luar biasa Firnan kembali lagi Ojoy angkat lagi Ojoy jokret oh luar biasa kembali lagi menjilang tadi spesialnya adalah saudara lagi-lagi kali ini poin tambah menjadi 8-13 masih para pemain dari Putra NN terus mengejar ketertinggalan dan di sana sudah berdiri saudara berdiri kokoh tegar bak seorang tower kembali lagi ada Ojoy angkat lagi saudara BT kembali lagi jabret luar biasa saudara-saudara Rosin lagi-lagi kali ini ada Hasan timbang sang setter kembali akan lakukan ancang-ancang untuk melakukan shot timbang Hasan 1-2-3 wow oh luar biasa tadi nampaknya Aang sambil menahan rasa sakit nampaknya tadi keceletot kembali lagi pergi dan di sana sudah ada OG sang setter dari tim Putra NR lagi-lagi bersiap-siap lepaskan OG angkat tadi saudara TB kembali lagi Hasan TB masih bisa dikapas saudara Fajar dorong usahanya luar biasa kembali blok yang begitu rapat dilakukan para pemain dari Putra Januar kembali lagi masih di sana terlihat masih ada Rosin pada siapa dia akan berikan 1-2-3 sudah lakukan pelan saja Fajar angkat lagi Joji keluar touch out kembali poin menjadi 10-15 pemirsa 10-15 masih timbang terlihat kembali satu pemain di sana pemain dari Putra NR sudah lakukan kembali Dono angkat saja resipnya baik kembali Hasan oh apa yang terjadi nampaknya satu kesalahan dilakukan para pemain dari Putra Januar membuat kembali satu angka bertambah untuk para pemain dari Putra NR menjadi 11-15 kali ini masih saudara ada siapa di sana nampaknya Dedio Pieto ke Bargun nampaknya Bargun saudara Hasan umpan saja tanggung tadi bolanya namun masih bisa disip kembali Dono coba usahakan berikan bola ada touch out kembali terjadi dan kali ini luar biasa Firnan membabi buta Firnan sudah mulai on fire pemirsa di angka 16-11 kembali ada Toeng lakukan menyilang angkat Jidan kembali lagi Oje lo Sayin poin kembali pemirsa 17-11 masih di sana nomor bagus sebelah ada Toeng lakukan Jidan angkat Oje kembali lagi ada Deni Yopi
lagi. Permainan-permainan dari Putra NR mulai terbaca oleh permainan para pemain dari Putra Januar. Kembali masih ada Toeng. Timang, lakukan Toeng. Angkat Jidang, kembali lagi ada Oji. Untuk kali ini Aang bisa mengetoskan bola. Bola kembali berada di pertahanan para pemain dari Putra NR. Kali ini saudara Aang Petin akan lakukan timang-timang aja untuk melakukan. Lepaskan. Sudah. Luar biasa. Kembali Firman. Angkat lagi. Keluar tadi Said, keluar. 13-18 semakin tipis kok saudara-saudara. Angka 5 angka nampaknya saudara. Aang kembali lagi. Firman angkat lagi. Hasan. Kembali lagi didorong lagi. Akhirnya terjadi dorong-mendorong di atas net. Poin kembali menjadi 14-18. Posisi angka 14-18 kembali Aang Petir. Timang Aang Firnan. Nampaknya Rosin tadi gagal melakukan resipnya saudara. Kembali bertambah lagi menjadi 15-18. Lagi-lagi kali ini masih ada Aang Petir. Lakukan. Lepaskan sudah. Terima Dono. Angkat dari Hasan. Kembali lagi Denny Yopi berhasil menambahkan angka untuk tim dari Putra NR menjadi 16-18. 16-18 kembali Aang dengan asiknya di pojok sana. Ada Rosin angkat Hasan. TBO baik sekali kali di TB berhasil melakukan back spike yang cukup. Ciamik kembali lagi tambahan poin menjadi 19 saudara. Melawan 16 masih di sana ada TB. Lakukan cukup baik TB. Angkat Fajar kembali lagi. Doni luar biasa saudara. Dono dan luar biasa dan luar biasa. Luar biasa Dono tadi cover bola dengan menggunakan kaki sambil loncat. Masih play on tadi dan kembali nampaknya keberpihakan terhadap Putra NR. Denny Yopi angkat Firnan. Hasan kembali Denny Yopi. Margono was berhati-hati. Masih play on. Dono seberangkat. CJ Loro Telu Papat. Kembali berbeda saudara-saudara. 20-17 cukup ramai, cukup sengit pertandingan di set yang pertama ini. Dan kalian ada Firnan. Timang kepada siapa dia berikan. Firnan baik sekali. Angkat tadi Bargon. Kembali lagi ada. Masih bisa diselamatkan kembali saudara Acap. Luar biasa. Rosin. 21-17 kembali menjauh saudara-saudara. Firnan kembali masih timang di pojok sana akan lakukan shot. Lakukan Firnan angkat Margon kembali lagi. Cukup baik tadi Jidan melakukan tipuan menyilang tadi bolanya tepat di daerah pertahanan para pemain dari Putra Januar di angka 18-21. Terpaut 3 angka kali ini masih timang. Lakukan Dono angkat lagi. Kali ini gerak tipu yang dilakukan Said begitu baik tadi. Bertambah poin kembali menjadi 22-18. Dan Said sendirilah yang akan lakukan siap. Sementara teriakan para penonton di belakang Said terus terdengar memberikan semangat kepada para pemain Putra Januar. Angkat Ojoy. Cukup baik tadi Bargun. Main asal Kota Purwakarta yang kembali berhasil mendapatkan angka saudara. Kali ini Ojoy Raden Ojoy sudah lakukan. Angkat ada Dono kembali lagi Hasan. Kembali lagi Rosin touch out saudara. Time out ketiga menghadapi 19 kembali lagi Gecho tadi angkat Bargun kembali lagi dorongan lagi masih di sana. Masuk saudara match point 24-19 kembali Hasan. Lakukan sub Hasan cukup pelan tadi. Jidan angkat kembali lagi dorong lagi. Berpindah satu poin kembali menjadi 20-24 saudara-saudara. Kali ini Putra NR masih terus mencoba untuk menyusul angka. Ya, tertinggal 4 angka kembali Putra NR lakukan melalui siapa dia nampaknya dari Oji. Kembali lagi saudara Dono. Pelan saja namun kali masih diselamatkan saudara. Kembali ke saudara Jidan Margun.
masuk sepertinya saudara. Bargun cukup baik tadi menempatkan bola di tempat kosong di belakang sana. 21-24 semakin terus mengejar mereka agar bisa bagaimana menyamakan kedudukan. Kali ini masih 1-2-3-4 saudara Oji. Lagi-lagi kali ini saudara Firnan angkat lagi Hasan dan dorongan yang tidak sempurna tadi kembali Bargun. Angka kembali berubah menjadi 22-24. Akan menyamakan kedudukan. Dan kali ini masih ada Oji Saputra, lakukan Oji, lakukan dengan baik tadi. Ada TB kembali Hasan,